Berbeda dengan KPU Provinsi Jambi yang sudah mendapat kepastian alokasi dana untuk pemilu gubernur 2020 mendatang, Bawaslu sebagai organ pengawas pemilu masih sibuk memperjuangkan besaran pengajuan dana. Dari total pengajuan 94 miliar, pemerintah Provinsi Jambi hanya menyetujui setengahnya saja, tepatnya 40 miliar rupiah. Keputusan Pemprov tersebut belum dapat diterima Bawaslu dan jajaran. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Valrozi, mengatakan dengan dana 45 miliar tersebut dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan yang maksimal. Rozi memastikan dana 45 miliar tersebut jika dialokasikan untuk honor saja belum tentu mencukupi. 45 miliar yang dibentukkan itu sampai tahapan apa saja yang bisa kita lakukan? Kalau 45 miliar secara teknis itu bagian sekretariat yang memahami, yang jelas kita tidak maksimal. Tidak maksimal dari segi honor, misalnya dari segi honor tentu ada rate yang tertinggi dan rate yang paling bawah. Tentu kita tidak bisa sesuai dengan peraturan SE Kementerian Keuangan itu, batasan maksimal itu ada, batasan minimal. Selain Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu di 3 kabupaten dan 1 kota juga belum menyetujui besaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kota Sungai Penuh. Bawaslu setempat mengaku alokasi dana pengawasan jauh dari harapan. Azam Azmi, Jambi TV.